Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du e, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan kita di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam uh, e, Di mana Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda Man salaka Yalta sufihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga <tuh> Baik Sekarang kita taliban Eh uh, nama dengar yang Ustaz sampaikan Oke okay. uh, sekarang kita membicarakan tentang uh, hikmah disyariatkannya Salat eh salat nikah sudah ya. Kemudian hukum pernikahan juga ada tiga udah kita bahas memilih istri dan kriterianya atau parameternya bahasanya di sini. Terakhir adalah tazawwaju alwaduda alwaluda. Yang pertama, bentar ya, saya mau kecilkan sebentar agak besar sekali ini. Ya. Memilih istri Ya yeah. dianjurkan menikahi wanita dengan agama yang baik dalam skala prioritas ini dia. Jadi Ustaz sampaikan bahwasanya setiap uh, orang itu ada pangsa pasarnya. Bagi akhwat wanita yang menjaga pergaulannya, pakaiannya itu pangsa pasarnya yang seperti mereka. Para wanita yang uh, Ya, ini, pakaiannya terbuka, pangsa pasarnya memang seperti itu. Oleh karena itu, kita lihat artis, misalnya artis itu ya, pangsa pasarnya model kayak mereka juga, ya, kayak mereka juga, pangsa pasarnya gitu ya. Nah, standar kita adalah standar akhirat, bukan standar dunia ya. Makanya, uh, standar akhirat ini tentu sesuai dengan agama, aga, agama, agama. Adapun, misalnya, ada. Ber, uh, ber, ber, berpikiran begini, aduh saya kan kurang cantik Ustadz. Itu sih sebetulnya kan kembali kepada orang sih, kembali kepada uh, cara cara seseorang itu memandang ya, cara, cara karena itu masalah uh, ibaratnya himpunan kosong dalam matematika tadi. Ini namanya himpunan kosong misalnya kumpulan wanita-wanita yang elok gitu misalnya atau kumpulan lelaki yang tampan gitu itu himpunan kosong anggotanya tak ada kenapa standarnya tak ada ya hmm. maka <coughs> agama adalah standar yang inti karena ini akan bisa dilihat ya kalau agama ini sifatnya abadi ya selama dia tidak kena syubhat tentunya adapun masalah yakni paras itu Seiring berjalannya waktu tentu akan berubah. <coughs> Nantilah di akhirat yang enggak berubah nanti selamanya tentu di akhirat ya di surga Allah. Subhanahu wa taala. Kemudian disunnahkan memilih gadis perawan tapi enggak wajib, sunnah berdasarkan hadis Jabir, mengapa kamu tidak menikahi anak gadis yang mana kamu bisa mencumbunya dan dia bisa mencumbumu? Artinya adalah yakni uh, tentu wanita ya, ni gadis dia belum memiliki pengalaman ya dan lelaki atau suaminya lah yang membentuknya kecuali lihat ini ada maslahat yang mengutamakan nikah dengan janda ada maslahat sehingga dia boleh mengutamakan janda daripada gadis tentu dalam menikah ini makanya seseorang kalau menikah itu jangan dilah janda ah gadis gitu kan gitu ya Dua-duanya kan ada tuntunannya. Sebetulnya, Rasulullah pertama menikahi ibu kita Khadijah, bahkan dari seluruh keturunan Rasulullah yang hidup itu, dari Khadijah semua, ya kan? Putri-putri beliau itu dari keturunan Khadijah semua itu, ya. Hmm. Sehingga dia boleh mengutamakan janda daripada gadis, kemudian disunahkan memilih wanita yang cantik. Kenapa? Karena ia lebih menenangkan dirinya masalah cantik adalah masalah uh, apa namanya uh, tergantung kepada orang yang memandang bisa jadi khutbah khutbah iya nih khutbah datang laki-laki khutbah yakni tidak sesuai yang diinginkan misalnya tapi ikhwan yang berikutnya datang cocok ada masalah gitu ya jadi itu masalah sebetulnya cara memandangnya hmm. lebih menjaga pandangan misalnya itu tentunya tadi uh, supaya dia melihat istrinya apa namanya menyenangkan hatinya ya menyenangkan hatinya dan lebih mengundang cinta kepadanya keempat bagian keempat diantara hukum-hukum melamar khidbah dan adab-adabnya melamar atau khidbah bahasa arabnya adalah memperlihatkan keinginan untuk menikah. Jadi khidbah itu untuk bukan untuk uji coba ya. Asyik khidbah hanya kerjanya. Ternyata dia nggak ada niat menikah. Ini juga hati-hati loh. Makanya sebelum kalian di seseorang pastikan ini ikhwannya ingin memang menikah atau hanya sekedar kolektor khidbah. Ya artinya Guinness Book of Record misalnya kan. Like ikhwan yang paling banyak khidbahnya misalnya satu pun tak cocok ini betul nikah atau apa ini kan gitu ya ini juga perlu di, dipelajari ini ikhwannya memang kerjanya khidbah doang atau bagaimana ah gitu uh, keinginan untuk menikah dengan seorang wanita tertentu dan memberitahukan, ke, uh, memberitahukannya kepada wali wanita tersebut ya yeah. datang saya ingin melamar putri anda gitu. atau misalnya melalui perantara rekannya atau wanita-wanita yang mengenal perempuan tersebut kan bisa juga zaman sekarang kan gitu ya di kajian ini ada akhwat mau menikah nih oh ini ada ikhwan nih oke okay. bisa enggak di uh, diatur pertemuannya oh walinya si fulan kan gitu misalnya bagaimana dengan ikhwan itu itu teknis sebetulnya ya bukan malah pacaran ya masih pacaran di antara hukum-hukum dan adab melabar, satu haram. Seorang Muslim melamar wanita yang telah dilamar saudaranya, yang lamarannya diterima. Ini yang lamarannya diterima, ini kuncinya. Tapi kalau belum diterima, boleh. Kalau sudah diterima, jangan didatangi lagi. Nanti wanitanya bisa berubah Aduh Ini lebih paten, kayaknya dari kemarin. Terkadang kan wanita kan. Uh, datang kesannya di lamaran pertama saja dia udah oke okay. yang penting kan ini laki-laki mu muslimah baik dan lain sebagainya ya eh muslim baik ya kan wanita itu banyak berpikir pun nanti repot nanti malah ya ini umur bertambah jumlah wanita juga begitu banyak kan gitu ini yang datang juga ibaratnya ya mungkin ya ya kita katakan saleh mengaji, kenal sunnah atau misalnya dia sudah mapan kan itu. Umumnya kalau dalam khidbah wanita itu sedikit pertimbangannya. Yang penting dia lihat ini udah bagus, dia tanya bagaimana kan ikhwan ini bagus, oke terima. Tetapi keadaan yang melamarkan beda-beda. Ya, mungkin ada harapan seorang akhwat ini nanti maunya yang datang kepada saya seperti ini. Ternyata enggak. Tapi bagus juga ikhwan itu misalnya. Nah, kalau ini tidak dilarang di dalam syar'i, ternyata datang lagi orang yang melamar misalnya padahal dia udah nerima ya datang lagi bisa terjadi perubahan oh ini yang kriteria sesungguhnya yang saya cari kata akhwat terjadi yang pertama tadi yang tadinya sudah oke dibatalkan nah ini haram ya sekalipun dengan cara sindiran nah sindiran itu nggak cara langsung ba pakai bahasa pengandaian misalnya ya sementara pelamar yang kedua mengetahui bahwa lamaran orang pertama diterima makanya ya harus orang yang pelamar juga harus mengetahui ini akhwat dah dikhidbah orang atau belum ditanya dia jelas akhwat yang seandainya pun si ikhwan nggak tahu kalau terjadi proses ingin khidbah dia juga harus jelas-jelas saya telah dipinang orang lain dan saya terima itu jangan juga akhwat jadi kolektor ikhwan juga yang sana udah diterimanya yang ini nggak papa lah datang dulu saya banding-bandingkan nanti ah, ini juga nggak boleh ya لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك Janganlah seorang lelaki melamar wanita lamaran saudaranya Sehingga dia menikah atau meninggalkannya Ya Hal ini dilarang karena lamaran kedua bisa merusak lamaran yang pertama ini saya sebutkan tadi dan memicu pertengkaran. Bisa terjadi pertempuran kan begitu antara sesama ikhwan gara-gara satu akhwat. Berapa banyak terjadi pembunuhan, meskipun belum ada di kalangan ikhwan ya itu kan di kalangan orang-orang yang pacaran itu biasa kita lihat kasus pembunuhan gara-gara begini dia diputus nggak dia nggak rela kan gitu ya ya hmm. janganlah seorang laki-laki la melamar wanita lamaran saudaranya sehingga dia menikah udah maksudnya ini setelah dia menikah bukan pula setelah menikah dia melamar maksudnya ini enggak setelah dia menikah ya kemudian terjadi perceraian atau ditinggal meninggal wafat nah ini kan setelah ada iddah barulah dia datang atau meninggalkan atau meninggalkannya misalnya si ikhwan membatalkan ya bisa boleh nggak ada masalah ikhwan batalkan setelah pikir-pikir lagi balik ah dah saya batalkan sajalah ya atau misalnya akhwat membatalkan bisa jadi setelah diterima ibaratnya jangan pembatalan itu diakibatkan datang orang lain itu maksudnya Ya akhwat boleh membatalkan? Boleh Tapi bukan karena ada datang ikhwan yang lain Ataupun ada kata-kata sindiran tadi Ya Ada kata-kata sindiran Kemudian si akhwat membatalkan khidbah yang pertama Dengan harapan si ikhwan ini Yang mungkin sesuai kriterianya datang Itu enggak boleh Pembatalan ini atas dasar tanpa ada faktor apapun Faktor apa? Misalnya faktor ada lamaran berikutnya enggak, ya? Mungkin tiba-tiba berpikir Uh, atau saya batalkan dulu, lah keadaan keluarga pun lagi begini dan begitu. Ah, misalnya, bisa ya, bukan karena saya batal. Ya, ada ikhwan mau melamar saya balik ini. Oh, itu tak boleh. Alasan seperti itu, ya. Maksud saya, itu kan merusak persaudaraan, ya. Tetapi atas dasar pembatalan, itu adalah ya, bukan karena faktor-faktor yang kita sebutkan barusan, ya. Hmm. Meskipun pembatalan itu boleh, tapi maksudnya adalah pembatalan, bukan karena pembatalan yang sifatnya bisa menimbulkan pertengkaran. <coughs> Haram melamar wanita secara terang-terangan dalam masa iddah ba'in. Ya. Berdasarkan firman Allah, "Wala junaha 'alaikum fi ma bihi min Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita itu dengan sindiran sehingga dia boleh melamar dengan sindiran misalnya dengan berkata saya berkeinginan agar Allah memudahkanku untuk mendapatkan wanita salehah atau sesungguhnya aku ingin menikah ya hmm. penafian dosa dari orang yang melamar dengan sindiran itu menunjukkan atas tidak dibolehkannya lamaran dengan terang-terangan di masa dia iddah karena wanita itu iddah Ya uh, tidak diperbolehkan dia uh, menikah sampai selesai selesai masa idahnya. Ya keantusiasan seorang wanita untuk menikah seringkali mendorongnya untuk mengabarkan habisnya masa idahnya sebelum waktu habisnya. Dia ingin menikah lagi nah, ya kan? Oh uh, ya uh, masa idah saya nanti uh, sekian hari lagi ah, gitu atau sekian bulan lagi atau sekian pekan lagi itu sabar tenang. ya, selesaikan dulu iddah baru dikabarkan atau sebetulnya pun orang kan sudah tahu misalnya orang-orang terdekatnya oh si fulan ini si fulana itu sudah selesai masa iddahnya adakah yang ingin mau gitu ya Adapun wanita yang beriddah raj'i maka haram melamarnya hingga lamaran dengan cara sindiran pun tidak boleh karena dia berada pada status hukum istri orang lain maksudnya ini adalah iddah raj'i ini adalah iddah satu dua kalau ba'in tadi yang ketiga Ya. Ibaratnya, ya pada masa saat dia mentalak istrinya itu selama empat bulan itu masih status istri dia, masih dinafkahi. Karena di saat itu boleh mereka rujuk tanpa harus akad, kecuali misalnya udah lewat empat bulan sepuluh hari, nggak rujuk, kemudian mereka mau rujuk barulah akad. Ya kalau misalnya cocok mereka ingin bersama kembali, kan begitu. Tetapi se -se selama idah, selama idah itu Ya, dia di si wanita idah raj'i maksudnya itu maksud saya adalah memungkinkan mereka untuk uh, kembali suami istri. Ya. Uh, baik tanpa akad selama dia masih idah atau setelah akad, setelah idahnya selesai. Sudah? Nah, di saat itu haram melamarnya meskipun dengan cara sindiran. Kenapa? Masih istri orang itu sebetulnya. Masih dinafkahi si ikhwan itu masih menafkahi dia. Seandainya mereka mau rujuk selama masa iddah ini seperempuan si ini makanya si perempuan kalau ditalak sebetulnya dia masih di rumah suami, suaminya kenapa masa iddah masih dia ber, berkewajiban menafkahinya sehingga begitu mereka berhubungan badan saja itu sudah dianggap rujuk atau misalnya setelah mungkin kan marah kan aku talak engkau itu tapi kemudian sehari dua hari eh, menyesal. Ada ah, balik ajalah kita ya. Ah boleh dalam waktu itu selama masa iddahnya. Ya, atau misalnya mereka berhubungan suami istri, ah udahlah itu. Balik lagi berarti. Ya. Hmm. Itu di masa si wanita itu masih memungkinkan dia balik sama istri per suami pertamanya. Itulah iddah raj'i namanya. Tapi kalau bain itu yang yang ketiga. Ya. Hmm. Dan secara terang-terangan Ya, hukumnya tetap ha haram. Kenapa? Dia masih dalam masa iddah. Ya, dalam masa iddah. Adapun kalau dalam masalah uh, dalam masa iddah raj'i, sindiran pun tidak boleh karena dia berada pada status hukum istri orang lain secara hukum ya. Secara hukum ini karena memungkinkan mereka untuk balik. Ya, baik dengan akad baru. Ya, baik ya, ini uh, maksud saya ini adalah iddah ini kan di masa iddah 4 bulan 10 hari bagi yang uh, yang uh, yang ditalak ya uh, bisa tanpa harus uh, bisa dengan uh, di, di masa itu mereka rusuk mereka mereka rujuk ya kecuali kalau setelah selesai iddahnya ya kalau si istri tidak ingin balik atau dilamar suami pertamanya itu dia tidak berkenan kan masuk orang lain kan gitu. Barang siapa diminta pendapat tentang lelaki pelamar atau wanita yang dilamar, maka dia harus menyebutkan kebaikan dan keburukan pada keduanya. Ini bukan masalah apa kita ini masalah uh, dakwah. Kalau dakwah, kita tentu harus sebutkan apa namanya? sisi yang uh, keburukannya. Karena kita sedang memperingatkan orang. Si fulan itu berbuat bid'ah. Apakah dia nggak ada kebaikannya? Pasti ada lah orang kufar aja pun terkadang ada kebaikannya. Cuma kan nggak ada bernilai di sisi Allah. Tapi dalam masalah dakwah memperingatkan manusia, karena ini berkaitan dengan masalah agama, tentu kita harus ingatkan dari sisi keburukannya, apa namanya penyimpangannya, Mas Ustadz. Tapi dalam masalah pernikahan ini harus dilihat antara disebutkan juga ini kebaikan kelebihan kelebihannya, ini kekurangan kekurangannya. Jangan kebaikannya saja seakan-akan si perempuan ini atau si laki-laki ini nggak ada cacat atau malah cacatnya saja dikasih tahu seakan-akan kebaikan malah tak ada. <tuh> ya, dia harus menyebutkan kebaikan dan keburukan kepada keduanya. Hal ini bukan termasuk ghibah, bahkan sebaliknya ini termasuk nasihat yang dianjurkan secara syar'i. Oleh karena itu, perlu itu meneliti secara mendetail. Pada pekan yang lalu atau beberapa hari yang lalu kan saya sampaikan bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meneliti calon menantunya itu ditelitinya bagaimana agamanya, aktivitasnya, kegiatannya. Begitu juga. Ya, akhwat itu pun sebagusnya tatkala dilamar, jangan langsung di hari itu juga diputuskan, berilah saya waktu sepekan atau sebulan. Ya. Nah, begitu juga nanti si ikhwannya, ikhwan itu juga kan, ikhwan bisa batalkan langsung di tempat, bisa oh enggak belum cocok kan gitu ya. Kalau misalnya si ikhwannya sudah, yakni merasa cocok, tinggal akhwat, berikan waktu, berikan saya waktu sepekan, kan? Itu bekerjalah cari gimana informasi ikhwan nih. Kan gitu ya? Di saat ketidakjelasan itulah boleh masuk ikhwan yang lain, kan belum diputuskan. Ha. Melamar hanya sekedar janji tentang pernikahan dan pengungkapan keinginan untuknya Namun ia bukan pernikahan Karena itu lelaki pelamar dan wanita yang dilamar masih tetap orang lain bagi pihak yang lain Bukan sudah kayak sudah milik dia ya? Belum diputuskan ia atau tidak Enggak dikasihnya orang lain melamar Oh udah, udah saya lamar itu bahkan berbohong dia Iya udah diterimanya katanya padahal belum supaya jangan ada orang yang melamar. Ya, kan gitu ya. Hmm. Belum menjadi suami dan istilah sudah diperhatikan masih dalam masih adalah milik orang lain. Artinya milik tetap orang lain. Masih dia bukan ibaratnya yakni bersama. Ya tentu kita memahami bahasa ini ya. Ya. Sehingga eh, Bukan langsung bertukar nomor ya, bertukar nomor, cerita sana, cerita sini dan lain sebagainya, ya. Hmm. Ini dia ada empat poin yang perlu diketahui tatkala yakni melamar ya. Hmm, melamar. Kemudian kita bicara hukum melihat kepada wanita yang dilamar. Barang siapa ingin melamar seorang wanita Maka disyariatkan dan disunahkan baginya Melihat pada anggota badan yang biasa tampak Ini mazhab yang hak ya Wajah, kedua telapak tangan dan kaki Kalau mazhab Ibnu Hazam gawat Itu telanjang memang Ya melihat semua kan gitu ya. Tapi memang keinginan untuk menikah. Ya, di mana Habib Ibnu Hazam? yani Ibn Hajar menyelisihi ya, menyelisihi dalam masalah ini. Seperti wajah, kedua telapak tangan dan kaki. Hadisnya Sahal bin Sa'ad bahwa seorang wanita datang kepada Nabi seraya dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku." Ini hanya untuk Rasul ya, enggak boleh ikhwan kayak kami misalnya. Ustaz saya mau datang hibahkan diri untuk Oh enggak boleh siapakah itu untuk Rasulullah Kehususan Rasulullah Aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu. Maka beliau menonggakkan pandangannya kepadanya dan menurunkan artinya, lihat ke atas, lihat lagi ke bawah, lihat ke atas, lihat lagi ke bawah. Perhatikan dia, karena ini siapa? Ini mau menjadi istri nih kan gitu. Kemudian beliau menundukkan kepala beliau artinya adalah beliau tidak belum setuju gitu ya. Sehingga nanti lanjutan hadisnya sahabat yang lain yang menikahi akhwat itu wanita itu. Artinya adalah diperhatikan, misalnya bukan hanya sekedar berarti foto tak cukup, ya foto tak cukup. Tetapi misalnya terkadang foto untuk melanjutkan pertemuan berikutnya itu sebetulnya fotonya mana? Oh ini, oke okay, bisalah kan itu. Kalau nggak di foto pun tak cukup ya sudah. Makanya foto itu jangan di e, kalau nggak kalau nggak cocok maka fotonya dibalikkan, jangan disimpan jadi kolektor wanita dia atau kolektor ikhwan, ya. Misalnya kalau terjadi foto, foto mana kirimkan gitu ya? Nah itu lebih amannya misalnya setelah itu dihapus. Atau misalnya kalau dia pada zaman dahulu ada foto, itu yang akhwat misalnya melalui saudarinya atau ibunya, kemudian dia balikkan lagi kalau dia nggak setuju gitu. Kemudian saya sedang bersama Nabi ini dia. Saya sedang uh, seorang sahabat Abu Hurairah, seorang laki-laki datang dan menyampaikan kepada beliau Bahawa dirinya telah menikah dengan wanita Ansar. Maka Rasul bersabda, "Apakah kamu sudah melihat Kepada Dia, dia menjawab, "Tidak." "Sudah menikah sudah, sudah lihat? Enggak," kan, gitu. "Pergilah li lalu lihat kepadanya Kerana sungguhnya di mata orang-orang Ansar ada sesuatu." Ya. Artinya adalah lihat cocok enggak nanti, jangan nanti setelah menikah ternyata enggak cocok. Ya. Hmm, maka dilihat dulu. Kemudian berdasarkan hadis Jabir Bila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita Maka bila dia mampu melihat kepada sesuatu yang mengundangnya untuk menikahinya Maka hendaklah dia melakukannya Jabir berkata Aku melamar seorang wanita lalu aku bersembunyi untuk mengintipnya Sehingga aku bisa melihat sebagian dari anggota tubuh yang mengundangku untuk menikahinya Lalu aku menikahinya Artinya dalam hal ini pun Bisa kita lihat curi-curi pandang memperhatikan wanita tersebut ya perhatikan wanita tersebut apa yang menarik dari dirinya ya ah. <tuh> bisa diperhatikan tapi bukan pula tapi ini untuk menikah ya bukan hanya kerjanya nengok nengok itu mata jelalatan namanya hikmah dari hal ini adalah bahwa melihat itu lebih mengundang untuk sebuah tempat di dalam hati dan dari sana ia lebih membuka peluang untuk bersatu mencintai dan mengasihi ya oleh karena itu makanya hal yang tidak boleh dalam kita pak perjodohan kalau perjodohan itu ibaratnya ya mau seperti apapun pun dia udah jodohnya kan gitu ya itu dalam adat boleh dijodohkan boleh saja nggak ada masalah tapi kalau apakah langsung terjadi pernikahan oh tunggu dulu lihat dulu cocok nggak itu nama jodohkan itu kan ditawarkan sebetulnya mau menikah dengan si fulan mau menikah dengan si fulana nah, bolehlah namanya juga kan ditawarkan Nah proses selanjutnya apa? Itu tadi lah macam proses melamar lihat dia cocok enggak ini kan gitu. sifulanah ya. Si fulanah salihah, si fulan salih, okey baik. Udah kenal sunnah, oke okay. Tapi udah langsung menikah, oh jangan dulu, lihat lagi dulu, duduk dulu lihat. Ah gitu, ya. Maka di sini tatkala Rasulullah bersabda dalam hadis ya kepada Al-Mughirah yang telah melamar seorang wanita Unzur ilaiha Lihat kepadanya Fa innau ahra an yu'dama bainakum Karena sungguh hal itu lebih utama Agar dilagengkan cinta diantara kalian Lihat wajahnya, lihat tangannya, betisnya Ya Bagaimana kan gitu Ya dilihat ini sudah baguskah Kemudian dia ingin Memang menikah ya Saya bilang tadi bukan untuk Untuk ini Bukan untuk kerjanya khidbah haja ini kalau ikhwan berpengalaman ibaratnya kalau seorang akhwat mengetahui misalnya datang ikhwan tanya dia ini apakah ini khidbah dia yang pertama atau memang udah berapa kali khidbah dia ini perhatikan juga kalau udah berapa kali khidbah ini belum tentu dia ingin mau menikah nanti ini korban berikutnya lagi berikutnya berarti dia hanya nengok saya kerjanya berarti ya hmm, ini bahaya juga itu makanya perlu mengenal ikhwan itu perlu ya perlu karena nggak akhwat yang melihat laki-laki kok meskipun seperti itu ada ya ya ada juga akhwat itu pun sama seperti ikhwan sebetulnya kalau misalnya ada yakni saudarinya seagama mas Ustaz dilamar orang dia juga pingin tahu ikhwannya seperti apa sih ah gitu biasa itu ya siapa oh si pula nu bagus bagus ah gitu terkadang mereka gitu juga ya harapannya kenapa nggak saya yang diramar ya ah gitu juga terkadang kenapa pula saudari saya ini ah gitu Baik ya talibat Baik. Oh. Itu dia ya. Kemudian kita sudah sampai ke arah sana Syarat-syarat dan rukun pernikahan nah, Syarat dan rukun pernikahan ya. Masalah lamar sudah Kemudian uh, ini tadi ya hukum melihat wanita yang dilamar ya yang biasa dilihat ya bukan pula ya, ni telanjang sebagaimana perkataan eh, pendapat Al -imam, Al ya pendapat alimam Ibnu Al-Hazam ya kemudian kita masuk ke syarat-syarat 2 -syarat, menit lagi 1 menit lagi boleh taip saya rasa cukup ya talibat kita ambil pertemuan berikutnya hari khamis باذنallah syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan paham enggak ini Cuma cara Saya ingin dengar suara kalian. Oke. Okay. Coba paham? Ya khairun nisa. Oke. Okay. Nah, kalau paham tinggal perhati ini ya. Tinggal lah nanti ini ya. Tapi tunggu dulu sampai dia jelas ya, jangan pula tengah jalan kalian menikah gawat. Yang belum selesai studi. Sabar, ini kita butuh ilmunya sebetulnya. Ilmu saja dulu ya, belajar dengan baik dan lain sebagainya. Oke, okay, kita insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hari Kamis ya, di hari Kamis. Dan nasihat Ustadz adalah e, bersungguh-sungguh belajar. Ini kalian nggak lama lagi, mungkin sekitar 2 bulan belajar. Ya, bulan 3 atau bulan 4 Ramadan libur lagi. Yang jelas, mungkin efektif belajar itu 1 2 ya, selama 2 bulan ini ya merojah membaca lagi dan lain sebagainya. Agar uh, mana tahu yang ingin lanjut studi dengan kriteria-kriteria yang telah kita sampaikan, dan lain sebagainya, meskipun berat sekali hidup di dunia pada zaman sekarang ini, tantangannya luar biasa, butuh kesabarannya, butuh kesabaran, dan uh, butuh pegangan. Ingat bahwasanya tetap jadi diperhatikan, mayoritas penghuni neraka itu kaum wanita. Oleh karena itu, tanamkan di dalam jiwa. saya bukan salah satu termasuk di dalamnya ah, bagaimana caranya perhatikanlah bagaimana agama ini bagaimana wanita harus menjaga agamanya dan lain sebagainya Wassalamualaikum ala nabiyina muhammad wallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh